macam mana nak buat lakaran graf trigonometri. Okay. So soalan ini selalunya keluar dalam kertas 2 dan dia membawa kepada markah lebih kurang 3-4 markah. Okay. 3-4 markah. So lakaran untuk graf terbahagi kepada 3. Satu graf sin, cos dan juga tangent. So hari ini saya berkesempatan untuk terangkan sin aja lah. So mungkin di next sesi kita boleh terangkan pula untuk graf cos dan juga tangent. Alright, so sebelum saya mulakan dulu, saya nak kenalkan dulu dengan bentuk-bentuk graf sin. Okay, graf sin sebenarnya dia macam ni, huruf S terbalik, S tumbang. Okay, so ini mewakili graf sin. Kalau misal kata separuh juga, graf sin. Kalau misal kata dekat belah bawah ni pun graf sin, yeah? Pun graf sin. Kalau misal kata dua pusingan pun graf sin. So perhatikan bentuk dia, yeah? Naik dan juga turun. Naik, turun, naik dan seterusnya lah. So kadang-kadang ada juga graf sin yang berbentuk modulus. Modulus maksudnya dia adalah bahagian positif saja, yeah? Seperti berikut. So first kenal dulu bentuk, eh, graf sin. Begini bentuknya. Okey, seterusnya sekarang, eh, alright, seterusnya kita akan tuliskan soalan untuk A dan B. Sin X Y sama dengan sin X. Lakarkan graf Y sama dengan sin X untuk X antara 0 dan juga 2π. Ini kita namakan sebagai domain. So dia nak julat yang itu saja, antara 0 sampai 2π. So untuk pengetahuan pelajar sekalian, depan sin ni dia ada nombor 1 dan ini dikenali sebagai amplitude. Maksudnya dia punya ketinggian graf. Dan depan x ini juga ada 1. Yang ini kita namakan dia sebagai bilangan pusingan ataupun number of cycle. Okey. Bilangan pusingan ni lah ramai pelajar dia masalah sedikit, eh? Masalah. So, nak kenal bilangan pusingan, satu atas, satu bawah, ini satu pusingan, eh? Satu pusingan. Kalau misal kata separuh saja macam ni, ini 1/2 pusingan. Alright. Kalau misal kata 3/2, 3/2 iaitu 1/2, ini 1 tambah lagi setengah. So, 3/2 pusingan. Dan kalau 2 pusingan pula, 1/2 pusingan. So, bagaimana nak kenal bilangan pusingan? Iaitu bilangan di depan X. Okay. So, dua benda lah kena faham. Satu amplitude, satu lagi bilangan pusingan. So, bagaimana cara untuk melukis dengan mudah? Okay, saya akan tunjukkan macam mana nak melukis dengan mudah. Okey, ini saya padam. Alright, pertama sekali kita lukiskan paksi Y dan juga paksi X. Sengit ke? Okey lah, boleh lah, eh? So maaf kan saya tak ada pembaris. Kalau tidak saya boleh buat dengan betul. Okey, setiap paksi X ini kita labelkan 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Sebanyak 8 cm. Kita tak pakai 8-8. Mungkin soalan kita pakai 4 aja, mungkin 6. Maksimum kita pakai 8. Kebiasaannya soalan SPM dia hanya sampai 2 pusingan saja. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Nice. Jangan labelkan lagi, eh? Jangan labelkan apa-apa. Jangan labelkan skala. Jangan labelkan 0, pi over 2, pi, 3 pi over 3, 2 pi, no ni. So kita kena lukis dulu. So, berbalik kepada soalan. Amplitude 1, bilangan pusingan 1. So, apa yang pelajar kena buat? Lukiskan separuh pusingan, ambil 2 pusingan. Dan separuh lagi 2 pusingan. So, lengkap. Yeah? Lengkap 1 pusingan. Dan soalan memang nak 1 pusingan. So, lengkap. Dan ending lukisan kamu wajib 2π. Dan bila kamu dah letak, okay, kita start dengan kosong, ending 2π. Kita buat dia punya skala. Skala.
So cara nak tentukan skala 2 pi kita kira berapa cm? 1 2 3 4. So 4 cm. Seterusnya bahagi dengan 2. Bila bahagi dengan 2, 2 pi bagi 2 pi. So ini pun kena bagi 2. 2 cm. Seterusnya bahagi lagi 2. So sini akan jadi pi over 2. 1 cm. Dan yang terakhir sekali kali 3. So ingat eh? Sorry. So bahagi 2 bahagi 2 kali 3. So kamu akan dapat pi over 2 kali 3 sebagai 3 pi over 2. Dan itu 3 sendiri. So skala ni kita buatlah dekat luar lapisan. Jangan letak dalam lapisan, buat dekat luar. So sekarang bila dah habis barulah kita labelkan skala-skala tersebut. So pi 2 cm, 1 2. So sini pi. Pi over 2, 1 cm, 1 cm, sini pi over 2. Dan 3 pi over 2, 3 cm, 1, 2, 3. So, sini 3 pi over 2. Dan last kali, kita labelkan dia punya amplitude. Amplitude kita adalah 1. So, sini 1. Dan di sini, negatif 1. Labelkan, y sama dengan sin x. Itu sahaja. Okay, so ini adalah penyelesaian. Dapat lagi markah. So itu adalah untuk soalan A, y sama dengan sin x. Bagaimana kita dengan soalan B? Untuk soalan B, saya padam. Okay, untuk soalan B, again kita repeat lagi benda yang sama. Repeat sekali lagi. Cuma kali ini soalan dia lain lah, bukan macam tadi. So macam biasa 8, 1, 2, 3, 4, 5. Now, dekat depan ni negatif. Bila negatif, kita tak boleh mula daripada positif. Kita kena bermula dari negatif. So, lekatkan dulu. Oh, by the way, berapa bilangan maksimum? 1. So, macam saya cerita tadi, separuh pusingan 2 cm dan ada separuh pusingan 2 cm complete 1 pusingan. Separuh-separuh 1 pusingan. Ending 2 pi kosong. Now buat dia punya skala. Skala dia adalah 2 pi sama dengan 4 cm. Pi bagi 2, 2 cm. Pi over 2 bagi 2 sekali lagi, 1 cm. Kali 3, 3 pi over 2, 3 cm. So ini adalah skala. So dalam exam, dalam kertas, jangan buat benda ni. Kamu buat dekat kertas soalan aja. So bagi 2 dan di sini dah bagi 3. So kita labelkan. Di sini adalah pi, pi over 2, 3 pi over 2. Now last kali baru kita buat amplitude. Amplitude kita negatif 2. So di sini adalah negatif 2. Di sini negatif 1. Dan atas ni pula adalah 2, 1. Alright, seterusnya soalan C. Soalan C, perhatikan soalan C. Yang mana yang tak nampak tu, saya boleh tulis besar-besar ni. Mungkin boleh nampak sikit. Yeah, alright. So, saya tuliskan besar-besar. Soalan nak lakarkan Y sama dengan 2 sin 3 over 2X. So, kita tengok. Amplitude. Amplitude. Bilangan pusingan. Impuls. Impuls kita adalah 1.5. So apa yang perlu kita buat? Macam biasa, pasi Y, pasi X, 8 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cm. Dan kita lakarkan. Tapi sebelum lakar, tengok dulu bilangan pusingan. Dia nak 1.5 pusingan positif. So dia mestilah bahagian atas. So setengah. Okay, setengah. Tambah lagi setengah. Make sure dia sama tinggi eh. So ini lakaran. So saya ukir pun tak berapa.